Hai Cok, ketemu lagi karo aku Albera di acara Malju. Lah kali ini kita akan bahas tentang pengabdi setan atau orang-orang yang melakukan pesugihan. Pengabdi setan ini adalah orang-orang yang melakukan pesugihan yang pengen biar terkenal, tersohor, kaya, sugih, banyak uang, sukses secara duniawi dengan cara-cara yang ora lumrah, ora umum, gak bener. Karena orang-orang ini minta pertolongan atau permintaan bukan karo Gusti Allah, melainkan dengan setan, dengan jin, dan juga tumbal-tumbal. Sebelum aku lanjutin, jangan lupa di like, komen, share, dan di subscribe. Pengabdi setan ini cenderung memiliki sifat yang mempengaruhi orang untuk bertindak tidak benar. Jadi ini biasanya kayak senang main judi, main perempuan, ngajak hal-hal yang tidak benar, nyolong. Ya pokoknya ini menghalalkan segala cara untuk yang sifatnya duniawi. Dan hobinya ini adalah hal-hal yang dilarang, terutama dengan agama. Pengabdi setan biasanya memiliki sifat pendendam. Dan pendendam ini punya rasa dendam yang tinggi, yang besar. Dan kalau seandainya orang ada salah sedikit pun, pasti diincar dan semaksimal mungkin lalu dicari dan dicelakai. Dan biasanya nyelakainya menggunakan ilmu hitam. Pengabdi setan biasanya ciri-ciri ini sifatnya suka iri dan tidak suka sama kesuksesan orang lain. Gampang tersinggung, mudah tersaingi, dan dia gak suka disaingi sama siapapun. Karena orang-orang yang melakukan pesugihan ini biasanya orang yang gak mudah puas, pengen lebih, lebih, lebih terus. Dada kuasa dan terus ngerasa semua orang harus dikalahkan. Pengabdi setan ini cenderung memiliki emosi yang tidak stabil. Lah gampang ini, emosinya terpancing, mudah sekali langsung terlihat amarahe. Dan cenderung sangat berani, gak takut apapun, bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Pengabdi setan ini memiliki energi yang negatif dan membuat orang sekitarnya tidak nyaman. Contoh, suka adu domba, suka gosip, ngomongin orang yang jelek-jelek, julid. Lah pokoknya bikin orang sekitarnya tidak nyaman kalau deket-deket. Dan biasanya orang-orang kayak gini cenderung membujuk orang untuk ikut tidak suka seperti dia. Cenderung tidak melakukan ibadah dari berbagai agama apapun. Biasanya pengabdi setan ini melakukan sesembahan yang orang-orang tidak lakukan. Persesembahannya ini ora umum, ora lumrah. Oh, mungkin ya pakai tumbal, melakukan hal-hal yang mungkin, bunuh ayam hitam, dan hal-hal lainnya yang tidak lumrah di luar konteks agama apapun. Suka melihara binatang-binatang yang aneh, binatang-binatang yang tidak biasa orang pelihara. Mungkin pelihara aneh, ular, lalu buaya, burung gagak. Pokoknya bukan kayak orang-orang pelihara kucing, anjing, kura-kura, enggak. Dia pelihara yang beda-beda. Ya, yang enggak umum dipelihara. Dan biasanya
kayak misal kambing hitam, wah pokoknya dilakukan untuk sesembahan dan salah satu tumbal cara dia biar cepat kaya. Lalu biasanya binatangnya ini juga dibunuh, diambil darahnya, cuman dipotong kepalanya dipotong terus ditaruh di sesajenan buat sesembahan setan. Suka menyimpan barang-barang yang mungkin benda-benda yang dianggap aneh nih. Contoh tulang-tulangan, gigi, jimat-jimat, terus kain mori, ya atau alat-alat pesugihan lainnya yang disimpan di rumahnya, tidak umum seperti orang-orang lainnya. Dan biasanya alat-alat tersebut dilakukan sebagai media-media untuk mencelakakan orang lain, buat santet atau buat sesembahan untuk mencelakakan orang lain dengan izin setan atau jin. Lah tadi kita udah bahas tentang kelakuannya pengabdi setan atau pelaku pesugihan. Sekarang juga ada ciri-ciri dari rumahnya. Lah ini dia ciri-ciri rumah pengabdi setan atau pelaku pesugihan. Biasanya rumahnya mewah dan angker. Di antara banyak rumah yang lain, biasanya rumahnya itu terlihat paling megah, paling mewah. Tapi ya energi ini suram, kelihatan serem. Besar, megah, mewah, tapi rasane rumahnya angker. Biasanya kalau kita lewat rumah-rumah kayak gini di antara pemukiman-pemukiman warga yang rumahnya biasa aja, terus ada rumah nih yang megah sendiri, dan kalau kita lewatin ada energi-energi buruk. Ya mungkin kalau kita lewat rasanya merinding, atau kalau kita lewat rasanya bikin takut, atau ada hal lain yang bikin kita merasa ini rumahnya mewah tapi angker. Dan juga biasanya kalau orang lewat rumah yang kayak gini rasanya takut, pengen lewat depan rumah itu takut, kayak ih ada apa ini, kayak gak pengen aja gitu lewat, padahal rumahnya gede. Ciri-ciri rumahnya, nah ini biasanya tercium aroma-aroma wangian yang mungkin teman-teman gak biasa cium di rumah-rumah lain. Aroma-aroma tersebut karena memang mereka ini sering melakukan sesajenan, sesembahan. Dan biasanya kalau orang yang bertamu akan merasakan ada aroma-aroma yang bikin dia merinding, dan bisa merasakan kalau ini di sekitar ini ada makhluk gaib. Dan aromanya tercium sangat menyengat dan bikin tamu-tamu atau orang yang lewat bisa merasakan energi-energi dari makhluk halus yang ada di sekitar. Biasanya rumahnya ada penampakan. Lah ini penampakan ini enggak cuman dihadiri sama tetangga-tetangga yang mungkin memang tinggal di situ, tapi orang-orang yang lewat pun, yang enggak kenal pun bisa lihat. Penampakannya biasanya itu kayak hewan, binatang, atau sosok-sosok perempuan, atau hantu-hantu yang biasanya teman-teman tahu. Contoh ya kuntilanak, pocong, atau sosok-sosok anak kecil yang mungkin teman-teman kira itu tuyul biasanya, atau ada juga yang tubuhnya besar gede, serem. Dan ini menampakkan segitunya tanpa, ya biasanya kan agak susah, kalau ini penampakannya lebih jelas, dan biasanya tetangga sekitar, orang sekitar sering melihat
dan menceritakan. Dan yang terakhir dari ciri-ciri rumah pengabdi setan ini, biasanya memiliki pernak-pernik di rumahnya yang orang umum gak wajar. Contoh, rumahnya ada patung-patung di sudut-sudut, di tengah kolam, atau ada pernak-pernik benda-benda yang ganjil yang teman-teman gak pernah lihat. Jadi kalau teman-teman ngerasa di sekitarnya ada yang kayak gini, rumahnya megah, angker, ciri-cirinya kayak tadi, kelakuannya persis, banyak negatifnya, coba dicek dan hati-hati, mungkin dia melakukan tindak pesugihan biar kaya raya dan dia mengabdikan dirinya pada setan. Cukup sekian, cok, pembahasan tentang ciri-ciri pengabdi setan atau pelaku pesugihan, dan kita akan bahas selanjutnya di konten aku berikutnya, masih dalam membahas pengabdi setan.